Saya tidak pernah ditangkap polisi, tidak pernah di macam-macam ya. Itu karena saya nggak ada bagi mereka kan gitu kan. Jadi misalnya Yai Thoyyibul di apa namanya pesantren di Purworejo ya itu ditangkap beramai-ramai ada rombongan polisi dari Semarang dari Polda. Itu begitu sampai sana nggak ada pesantrennya, rumahnya dia juga nggak ada, yang ada adalah lautan, ngomong. Itu bisa terjadi nggak? Sangat mudah terjadi, Pak. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan sesungguhnya itu semua sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Anda enggak usah enggak percaya supaya hidup Anda lebih nikmat dibanding Anda tidak percaya kan gitu kan. Nah, teman sekalian, oh, maling masuk rumah saya. Terus ternyata sampai situ yang ada itu kolam. Jadi dia berenang sampai pagi itu nemuin ini. Mungkin enggak terjadi. Dia mas, jadi malam ini saya bukan ngomong mengenai, bukan ngomong, tapi itu Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha segala-galanya, betul ya? Nah jadi kalau, dan Broto Seno tadi, Komandan Sar Jogja yang mengatakan Allah tidak di sana, tidak di sana, kita di dalam Allah, betul ya? Maksudnya apa? Allah itu terbatas enggak? Manusia? Mungkin enggak yang tidak terbatas dimuat oleh yang terbatas. Botol itu terbatas, ya. Terus Allah tidak terbatas. Mungkin enggak Allah dimasukin botol. Jadi Allah di mana? Di mana saja ada Allah, betul enggak? Tadi apakah dia banyak? Dia di mana-mana tapi sendirian, coba. Enggak rasional. Dia di mana-mana saja. Kamu menghadap ke manapun, kamu menghadap ke arah manapun, di situ ada Allah. Berarti Allah banyak? Enggak, sendirian dia. Jadi sendirian tapi mengepung 7 miliar manusia. Iya, iya. Kalau Anda memakai rasionalitas material, Anda tidak bisa memahami itu. Makanya kita dimaknanya belajar realitas atau rasionalitas yang lebih luas dari itu. Jelas ya, Mas? Oke. Tepuk tangan untuk dua kelompok. Ini sudah lewat jam 12. Sudah jam 1 dan ada yang nantang biasanya dari nanti sahur. Tidak usah ya. Jadi sekarang ini kita sahur, habis ini kita sahur. Jadi saya mohon maaf tidak bisa seperti dulu, karena ya nekon Anda masih 23 tahun, 19 tahun, gue bilang 26, saya 70 mas, saya 70 tahun, bulan depan saya 70 tahun pas, dan saya mengalami sesuatu yang seharusnya dialami oleh orang berumur 40 tahun atau 30 tahun, tapi saya disuruh Allah mengalami hal yang seharusnya saya alami 40 tahun yang lalu, sekarang saya alami, dan saya bersyukur itu berarti saya masih punya jatah akal lebih panjang. Kombo ya, amin ya rabbal alamin, sehingga saya nanti akan menemani Anda lebih lama, amin ya rabbal alamin. Oke, ya. Oke, menurut sekalian, takbiran satu kali dipimpin lagi oleh jangan tadi ya, dipimpin sempat tadi. Rekorin kita terjadi satu kali, kemudian kun fayakun, terus kita pulang bersama-samanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini masih masuk depan, masuk depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وأعز جنده.
jadikanlah mereka pemimpin masa depan di skalanya masing-masing, di levelnya masing-masing. Ya Allah, mereka adalah manusia-manusia yang Engkau pilih sendiri untuk menjadi kaum yang baru di republik ini, menjadi manusia-manusia yang akan menjadi pasukan-Mu, pasukan dari nilai-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innama amruhu idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Subhanallahi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tambahan ilmu, tambahan berkah, dan tambahan rezeki. Amin. Assalamualaikum.